بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bisa kembali bersama-sama belajar tafsir hikmah dalam episode suratul fatihah pada episode sebelumnya kita membahas ya membahas bagaimana orang-orang uh, yang mendapatkan keistimewaan memiliki kemampuan lebih dalam memahami al alquran dan orang-orang itu adalah keluarga nabi muhammad saw wasallam Nah, ketika kita mendengar seperti ini, kemudian kok ada rasa nggak suka di hati kita, ini bahaya. Karena itu, penyakit iri kepada keluarga Rasulullah SAW. Seharusnya kita suka, siapapun kok, sahabatnya Rasulullah mendapatkan kemuliaan, kita suka. Ya, keluarga Rasulullah mendapatkan kemuliaan, kita suka. Ada Muslim biasa mendapatkan kemuliaan, kita su suka. Kita suka kepada semua orang yang mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai di hati ada perasaan, "Ah, nggak enak nih ya?" Kok, saya nggak seperti apa, beliau-beliau ya, emang fadlullah yu'tih Wallahu fadlil Itulah karunia Allah Allah berikan pada siapapun yang Allah kendaki Tidak ya, bisa kita mau membatasi apa karunia Allah ini Mau kita atur Ya Allah buat saya ya Juga tidak bisa Ada memang orang-orang yang Allah kasih karunia lebih dari yang yang, yang lain oh, karunia Allah itu luas dan itu miliknya Allah Ya terserah Allah yang yang ngasih Makanya Allah paling gak suka kalau ada orang yang iri Kepada orang orang lain atau dengki kepada orang lain karena dia sebetulnya protes kepada pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi dia protes, coba bayangkan nih. Ya, Allah yang bagi dia pro protes, memprotes pembagiannya Allah. Berarti menganggap Allah tidak adil, dia menganggap Allah tidak tidak bisa bagi dengan benar. Nauzubillah min Nah, ini iri kepada ulama dalam arti yang seperti itu, nggak suka ya. Ini penyakit yang sangat ber, berbahaya. Jangan sampai ada di hati kita. Kita harus bersihkan hati kita dari semua itu. Nah suratul fatihah karena punya keagungan yang luar biasa. Maka para ulama menganjurkan kita untuk yang sering baca surat ini. itu Al-Quran secara, secara umum kan kita diperintahkan untuk banyak-banyak membacanya. Apalagi suratul fatihah. Sholat saja udah mengajarkan kita untuk banyak membacanya. Kalau surat yang lain nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihah dalam dalam salat wajib di dibaca karena dia rukun. Nah itu mengajarkan berarti dalam satu hari kita harus baca Al-Fatihah sebanyak banyaknya, sebanyak mungkin. Untuk apa? Ya, ini induknya Al-Quran, ini kalamullah. Ada suatu di situ ya. Suatu yang luar, luar biasa. Nanti dengan sering menggunakannya, mempraktekannya akan akan muncul, akan kelihatan. Ya seperti yang orang misalnya punya punya sebilah pisau. Kalau itu sering diasah. Ya, maka ketika dipakai itu ya cepat nih. Tajam, tapi kalau pisaunya cuma ditaruh nih ya, enggak pernah diasah, kena hujan karatan ya. Ini buat motong lombok aja enggak bisa nih. Kalau orang Jawa bilang ketul ya. Kalau bahasa kita tumpul nih. Karena enggak dipakai, enggak dipakai. Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, uh, beliau rahimahullah mengajarkan agar kita dalam satu hari membaca suratul Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali. Ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Satu hari baca surat al-fatihah sebanyak 100 kali. Tapi ada caranya, nggak langsung duduk baca 100 ya pingsan kita. <laughs> atau waktunya habis nih ya. Karena Imam Ghazali kalau mengajarkan tuh biasanya yang begini yang sifatnya untuk umum. Jadi pengusaha bisa pakai, supir angkot juga bisa pakai. Ya, atau mungkin supir ini yang ngojek entah pakai Grab atau pakai Gojek atau pakai yang lain ya bisa Pak. Bisa pakai Siapapun orangnya, guru juga bisa bisa pakai ini wirid yang syamil kamil dan sifatnya am. Siapapun orangnya bisa pakai. Satu hari baca Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Jangan nanya apa manfaatnya, karena udah terlampau jelas manfaatnya. Ya. Nah, orang nanya apa manfaatnya baca Al-Fatihah itu aneh. Ya, kalau baca Al-Qur'an enggak usah tanya banyak apa manfaatnya. Satu huruf itu sudah apa? pahala. Nah, kalau kita baca ini umul Quran, ya kita baca ini pahalanya ada berapa ini? Induknya Al Quran kok. Ya kita baca kan pasti luar luar biasa. Kenapa 100 kali? Jangan nanya sama saya. Ya nanya sama Imam Ghazali. Oh kenapa 100? 100 kali. Tapi gak ada manfaatnya nanya. Ya kalau mau tahu kenapa 100 kali amalkan. Nanti akan tahu. Ya nanti akan akan tahu. Mungkin ada yang nanya itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini pertanyaan lebih aneh lagi nih. Ya. Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin. Rasul nggak melarang kita membaca dalam jumlah ter tertentu. Justru orang yang melarang seorang Muslim baca surat-surat Al-Quran dalam jumlah tertentu, maka orang itu telah berbuat bid'ah. Rasul aja nggak pernah melarang, kamu kau melarang ini? Yang ada kan perintah Rasul baca sebanyak mungkin. Dan Rasul menganjurkan orang untuk isti istiqomah dengan menghitung itu akan menjadi isti istiqomah. Seorang sahabat pun tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk baca surat Al-Ikhlas Di dalam setiap rokaat solatnya Tapi setiap solat, dia setiap rokaat baca suratul Al-Ikhlas ya, Bahkan di riwayat tidak baca yang lain Ada beberapa sahabat tuh. Yang satu setiap baca surat apapun diakhiri dengan surat Al-Ikhlas Rasul pun mengatakan Cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Nah Imam Ghazali mengajarkan kita baca 100 kali surat Al-Fatihah Ya kita coba amalkan caranya gitu kan dibagi menjadi lima tahap tahap pertama yaitu setelah sholat subuh ya mungkin kita setelah subuh wirid dikir duduk ya seruput kopi sebentar gitu kan duduk diam baca al-fatihah sebanyak 30 kali ya 30 kali kemudian nanti habis zuhur ya kurangi lima jadi 25 habis asar kurangi lima lagi jadi berapa 20 Habis maghrib, kurangi lima lagi. Jadi berapa? Lima belas. Habis Isya, kurangi lima lagi. Berapa? Jadi sepuluh. Jadi, kalau di total jumlahnya seratus tiga puluh dua lima puluh lima belas sepuluh. Jumlahnya total seratus, dan ini indahnya ajaran Imam Ghazali pagi-pagi kasih yang dulu, tiga puluh pagi. ya kan, masih banyak <laughs> ener energi. Begitu habis Isya nih ngantuk-ngantuknya sepuluh sepuluh. nih ya. udah ringan ini sepuluh sepuluh. Ini kalau kita amalkan nanti kita akan lihat keajaiban. Jadi nggak usah tanya apa apa manfaatnya, ya buktikan sen, sendiri. Jadi kalau orang iklan itu terlampau sering bawa apa ngasih manfaat 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 ya itu mungkin kita ini kurang yakin dengan produknya. Tapi udah yakin dengan produknya, ya silahkan bapak beli, bapak minum, rasakan sendiri ya. Kalau nggak suka nggak usah beli lagi. Ini keren. Ya. Jadi banyak amalan Islam itu kan tidak tidak dijelaskan manfaatnya kan? Ya, tidak semuanya dijelaskan. Pahalanya iya, tapi manfaatnya enggak enggak dijelaskan. Enggak semuanya. Ada yang dijelaskan sedikit untuk menambah semangat ya, untuk nambah semangat. Maka kita jangan terbiasa manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa ya? Saya kan kalau enggak tahu manfaatnya enggak mengamalkan. Kita amalkan ini lillahi taala. Amalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Ini kalamullah, berarti saya duduk bersama Allah saya sedang zikir sama Allah diampuni dosa saya oleh Allah dan tentu nanti akan dapat manfaat yang luar biasa bonusnya kita akan buktikan sendiri ya misalnya mau diniatin setiap tiap hari baca Al-Fatihah satu kali, selain mengamalkan amal Imam Ghazali saya pengen bisa beli rumah 20 rumah Loh iya tidak apa-apa ya. itu juga sedikit cuma 20 ya kalau bisa 100 atau 1000 rumah diniatin tawasul dengan suratul Fatihah bisa karena Tawasul dengan amal soleh dianjurkan di dalam Islam. Amal soleh ini manfaatkan, jangan cuma amal soleh. Tawasuli, ya hajat-hajatmu dengan amal amal solehmu. Semoga ini diberkati Allah Taala. Insya Allah kita dapat rahmat, dapat semangat, dapat taufik, bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan dan kita dengar. Dan semoga ini bisa disampaikan kepada orang-orang lain jadi barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.